telah sukses dengan kelas patisserie dasar dengan menggunakan teknik dasar cara mengelola sajian, kini Akbar Majapahit membuka kelas lanjutan, di mana mahasiswa yang mengikuti kelas lanjutan akan mempelajari teknik-teknik baru dalam dunia patisserie. Seperti yang bisa kita lihat saat ini, di mana kelas lanjutan sedang mempraktikkan cara membuat aneka coklat dengan teknik-teknik baru dalam membuat coklat yang tentunya tidak diajarkan di kelas patisserie dasar. Dengan kelas baru ini, Akbar Majapahit sangat berharap pihaknya dapat membantu peran pemerintah dengan mencetak SDM handal yang mampu bersaing dalam dunia patisserie. Selama ini belum sih, baru coklat-coklat pralin, isian-isian kayak gitu saja, belum ada yang cutting. Banyak yang diajarkan, terus prakteknya banyak, lebih banyak prakteknya daripada teorinya. Harapan ke depan seperti apa? Harapan kami untuk coklat khususnya ya, coklat itu harusnya lebih dikembangkan lebih banyak lagi, banyak variasinya, dekorasinya, dan lain-lain. Oke, untuk kamu masa depan setelah lulus ini gimana? Maunya mau buka toko roti sendiri, mengenai yang dijual itu harus beda daripada toko-toko roti lainnya. Seperti inilah hasil kreasi mahasiswa Akbar Majapahit dengan menggunakan teknik modern dalam membuat aneka coklat. Nah, tunggu apa lagi? Daftarkan diri Anda ke Akbar Majapahit, Jalan Raya Jembusari 244 Surabaya. Di sini Anda akan mendapatkan lebih banyak informasi dari kelas yang Anda inginkan. Dan sampai jumpa di pertemuan-pertemuan berikutnya bersama kami, Akbar Majapahit.